Halo, selamat datang di channel gue Ala-ala Alano. Halo guys, balik lagi bareng gue Alanos. Oke guys, di video ini gue singkat aja ya. Gue cuman mau ngasih tahu kalau di Blankos Block Party NFT game yang udah sering gue bahas di video-video gue sebelumnya, ngeluarin mode terbaru guys, yang disebut dengan Target Mode. Ini kurang lebih sama ya guys, kayak mode yang kita tembak-tembakan lawan player lain. Cuma kalau yang di Target Mode kita bakalan ngelawan dummy guys, boneka-boneka Blankos yang kita tembakin ya, cuman agak-agak random gitu guys dia munculnya keluarnya. Ya buat yang pengen tahu gimana mainnya, langsung aja nonton videonya ya guys. Oke, sekarang kita udah masuk nih ke map arenanya. Nah, kebetulan di map arena yang sekarang ini, yang di video ini semacam kayak di shooting range gitu ya guys, yang di tempat latihan menembak. Ada banyak dummy-dummy Blankos atau boneka-boneka Blankos yang bisa kita tembakin sesuai dengan titik-titiknya ya. Ada yang di depan kita, ada agak jauh ke belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, tergantung kalian bisa nembaknya di yang mana. Kalau yang di map ini kita nggak bisa maju ke depan ya guys, jadi kita nggak bisa masuk ke kotak yang dummy-dummy itu. Jadi kalau kita tiap masuk ke kotaknya itu atau ke mapnya itu, kita bakalan mati guys. Jadi memang harus nembaknya dari jauh, karena kebetulan juga kita pakai senjata yang namanya railgun. Railgun ini semacam kayak AWP lah ya, kalau biasa kita main di FPS game. Jadi sekali shoot tuh harus ada delaynya guys. Ada juga map yang lain yang udah gue cobain. Dia mapnya kayak semacam di dalam jurang gitu, kita nembak-nembakin dummy yang berseliweran. Tapi enaknya kita pakai senjatanya SMG, submachine gun. Jadi kita bisa nembakinnya sekali klik langsung banyak keluar pelurunya. Cuman ya itu, kalau kita pakai SMG nggak sekali shoot langsung bisa hancur dummy-nya atau bonekanya. Sedangkan kalau pakai yang railgun ini, sekali shoot bisa langsung hancur. Kebetulan gue juga kalau mainin game-game shooter gini kurang jago ya guys. Ini gue cuma pengen ngasih tahu aja kalau ada mode baru. Jadi kan selama ini di Blankos itu cuma ada 3 mode ya. Mode yang race, yang kita lari melawan player lain, terus tembak-tembakan lawan player lain, sama ngumpulin vibe atau yang apa, icon petir-petir itu. Nah, ini ada mode terbaru, Target Mode namanya ya. Cuman di Target Mode ini kita nggak bisa nembakin lawan ya guys, kita cuman khusus buat nembakin si dummy-nya ini, makanya dibilangnya Target Mode. Ini di mode ini juga kita bisa sekalian latihan sebenarnya guys, buat nembak-nembakin akurasi kita, cara nembak kita gimana, dan juga tergantung dari weapon yang disediain ya, tergantung dari mapnya. Jadi nanti kalau misalnya kita dapat mode yang shooting lawan player lain, kita udah terbiasa guys sama senjatanya dan juga gimana cara nembaknya biar akurasinya tepat gitu guys. Oke guys, jadi segitu dulu ya buat video tentang mode terbaru di Blankos Block Party, yaitu Target Mode. Kalau kalian pengen tahu tentang gamenya atau apapun yang lebih detail, bisa nonton video-video gue sebelumnya ya, yang ngebahas Blankos Block Party, yang mana intinya kalau kalian pengen dapetin NFT item, baik itu Blankos karakternya ataupun equipment-equipment lainnya, kalian wajib ngerjain daily quest, weekly quest, dan seasonal quest guys. Good luck ya guys, see ya.